Assalamualaikum. Hai hai, jumpa lagi bersama gue di WA Gembel. Oke, kawan-kawan, terima kasih udah nonton juga. Terima kasih teman-teman buat kalian semua, semuanya teman-teman ada. Jadi buat kalian semua yang selalu nonton channel YouTube gue, terima kasih. Pokoknya ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang udah nonton channel YouTube gue ya. Buat kalian yang baru nonton channel YouTube gue, langsung aja subscribe channel YouTube gue. 54321. Thank you. Yo. Oke, kawan-kawan. Di sini gue akan bikin video di hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022. Gue akan burayak yang usianya pas di satu bulan. Jadi burayak pas di satu bulan ya. Kita akan coba dengan kasih makannya dengan ini di ke bawah semua tuh. Kita lapar semua. Kita pas akan coba burayak umur 1 bulan, kita kasih cacing sutra. Oke. Ya. Nih. Buat kalian yang ketika melihat burayaknya dikasih cacing sutra mau, nah kalian harus hati-hati ya. Hati-hatinya gini, jangan mentang-mentang doyan dimakan terus kawan-kawan terus kasih cacing gitu. Hati-hati kawan-kawan ya, burayak ini nggak kayak indukan. Burayak ini cepet banget kalau main makan cacing itu, kadang bisa mematikannya. Misalnya burayaknya kekenyangan hingga gendut hingga perutnya meledak. Nah, itu yang kita pernah alamin ya. Itu yang kita alamin. Jadi boleh dikasih makan cacing secukupnya ya. Jangan terlalu banyak. Secukupnya, ingat itu ya. Secukupnya. Jadi lebih baik kekurangan daripada kelebihan untuk kasih makan cacing. Tapi kalau untuk kasih kutil aman ya. Nah, ini akan kita coba. Segini ya. Keliling. Nah, tuh dimakan kan? Nah, kita harus hati-hati aja, jangan terlalu kebanyakan ya. Ngeri kalau burayak itu kalau makan cacing itu doyan banget, saking doyannya nggak terkontrol, malah kebanyakan malah bisa bikin mati kekenyangan. Kita kasih di sini nih. Oh,
Jalan. Ini tidak banyak di sini. Kalau ini ikan sisahan, murai sisahan yang belum diangkat. Kita udah kasih makan semuanya, tinggal nunggu aja perkembangan seperti apa nanti. Masuk pada gendut-gendut perutnya tuh, kita ada yang bawa tuh. Tuh kalau kenyang kan kayak gitu, kalau tuh terbangnya tuh, terbangnya berenangnya kayak gitu tuh, nungging bahaya. Kayak kalau kenyang kan bahaya nih. Tuh miring-miring tuh. Nah ini ngeri nih, kalau kenyang kayak gini ngeri nih. Tuh kan rakus kali ini. Miring-miring. Oke, kawan-kawan. Terima kasih. Udah nonton video gua, terima kasih. Ya seperti itu, ini ikan grizzly genap 1 bulan. Kita coba kasih cacing. Biar suatu saat kutu air lagi kosong, kasih cacing masih mau kita. Ini kita uji coba pakai cacing, kawan-kawan. Terima kasih. Udah selalu nonton dan stand by di channel YouTube gua. Terima kasih, tetap semangat untuk nonton channel YouTube gua, dan juga tetap semangat untuk bermain-bermain di ikan cupang. Salam cupang Indonesia.